Kerajaan memutuskan untuk mengenakan sekatan kemasukan pemegang pas jangka masa panjang dari India, Indonesia dan Filipina bermula 7 September. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pada Selasa selepas mengambil kira peningkatan kes yang mendadak di negara-negara terbabit. Sekatan ini merangkumi yang pertama PR, penduduk tetap. Warga negara asing yang lama di sini yang mendapat PR balik ke negara mereka dan mau come back, baru datang balik. Kita tidak membenarkan. Kalau dulu ni dibenarkan, PR dibenarkan. Malaysia my second home atau Malaysia rumah keduaku. Dulu kita benarkan. Tetapi sekarang ni untuk ketiga-tiga negara ini juga kita tidak membenarkan. Expatriate, semua expatriate termasuk EP1 professional yang memegang PVP ataupun professional visit pass juga tidak dibenarkan. Pass resident, pasangan kepada warga negara Malaysia serta anak-anak mereka, baru 2-3 minggu lepas kita umumkan, kita benarkan dengan syarat mereka mempunyai pas jangka panjang dan mereka boleh memohon apabila tiba di negara kita selepas keluar daripada immigration. Untuk tiga negara ini juga kita tidak membenarkan. Dan yang terakhir ini adalah pelajar warga negara berkenaan. Tiga negara tadi, India, Indonesia dan Indonesia dan Filipin, warga negara mereka yang pelajar yang belajar di Malaysia, yang ingin balik untuk belajar di Malaysia, juga setakat ini kita tidak membenarkan.